Tina Juan, nan di Bapak Tunara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Ah, pemirsa, macam yang semalam saya bilang, saya akan selalu update di rumah karena memang udah mus ya, pemirsa. Jadi pemirsa, jadi semalam adik ipar saya dengan adik saya ditemani dengan tukang sudah membeli dua barang yang memang saya request sendiri pemirsa, yaitu singki ataupun wastafel dengan dapur gas pemirsa. Jadi kalau saya tengok dengan harga yang mereka beli di Indonesia itu, harganya itu nggak beda jauh sama yang ada di Malaysia. Karena saya itu melihat di Chrome semalam di Google, harganya itu beda-beda sedikit aja pemirsa, lebih kurang sama lah. Itu kan apa ya, tingkat kepandaian kita menawar juga pemirsa. Jadi saya minta deh saya untuk membelikan saya itu singki ataupun wastafel itu berwarna hitam. Sebenarnya yang saya minta itu belikan saya singki itu stainless. Stainless itu artinya tidak berkarat ya. Semua singki pasti stainless juga. Terus kemarin saya tengok ada yang dia model granit pemirsa, itu yang agak berat. Cuman kata deh saya, yang granit itu tak ada kak, yang ada hanya stainless saja. Tak apalah, karena sebelum mereka beli itu mereka tanya 4 kedai katanya kayak gitu pemirsa, karena ada perbedaan-perbedaan harga. Terus saya kan minta singki saya itu 2 lubang, kalau macam singki saya yang di sini itu kan hanya satu ya. Nah yang ini ada 2 lubang and then ada mini rak. Jadi kalau kita macam basuh piring, basuh cawan gitu pemirsa, boleh kita letak dulu di mininya itu pemirsa. Kalau kalian lihat videonya ini boleh kalian nampak yang memang dia udah sediakan dengan mini raknya itu ya, mini tempat untuk letak piring kalau selesai kita basuh gitu pemirsa. Ini sebenarnya saya terinspirasi masa kami ke rumah sepupu suami saya. Jadi saya basuh piring di situ, saya nampak ada 2 singkinya. Jadi senang bila kita udah, ini satu singki tempat piring kotor, satu singki itu tempat piring yang udah kita basuh gitu. Jadi kita kasih sabun letak di singki yang satu lagi, so nanti senang ya kan pemirsa. Jadi itu makanya saya beli. Saya juga nampak, oh iya kan ada 2 singki rupanya. Makanya lebih jauh kita berjalan, lebih banyak pengalaman yang kita dapat. Betul tak pemirsa? Jadi kata adik saya semalam, wah harganya segini macam mana? Ya udah beli, saya bilang gitu. Karena saya perkiraan harganya sudah tahu dari sini pemirsa. Makanya saya kirim duitnya segitu. Terus yang kedua pemirsa, masalah dapur. Ini terima kasih banyak sekali yang banyak memberikan ide dan masukan kepada saya. Saya kemarin bilang sama adik saya, beli saya dapur tanam, dapur gas tanam. Tapi kalau boleh tuh yang stainless, saya bilang lah pemirsa. Yang dia aluminium ke apa, pokoknya gitu. Itu deh pemirsa, jangan cermin, saya bilang sama adik saya. Katanya oke, kami cari. Rupanya dengan brand ini, brandnya itu memang saya suruh mereka beli brand Rinnai punya. Brand Rinnai ini kalau di Indonesia itu cukup bagus. Yang saya tahu lah Rinnai dengan Hok dapur yang paling bagus lah. Tapi kalau ada brand yang lebih bagus, ya saya tidak tahu ya. Ini hanya brand-brand yang macam boleh dijangkau oleh keluarga menengah. Macam kami inilah menengah ke bawah gitu pemirsa. Kalau yang brand-brand lain yang itu miliarder punya, itu kita tidak tahu lah. Karena kita juga bukan kaum dari situ. Kalau kita bukan dari golongan situ, nggak usah kita pikirkan. Betul tak? Jadi saya mintanya itu yang 3 tungku, 3 dapur. Jadi satu kecil itu 2 besar. 2 besar ini untuk masak. Nah yang satu kecil ini tuh untuk kita panaskan sesuatu gitu pemirsa. Jadi semalam adik saya juga udah beli seperti yang saya minta. Cuman dia permukaannya ini cermin kaca ya. Tapi dulu ada yang bilang sama saya dapur, sebab dapur yang kami pakai di sini pun ini permukaannya ini cermin. Jadi banyak orang bilang tuh yang Sri nanti itu retaklah begini begitu. Saya rasa kalau memang dia sudah buat cermin ini dan dia tahu cermin ini akan dipakai untuk dapur, saya rasa dia sudah modifikasi untuk tahan panas pemirsa. Kalau misalkan terjadi keretakan atau apa, maybe limit dia sudah habis. Betul tak? Karena sudah setahun lebih saya pakai dapur saya ini, belum ada tanda-tanda keretakan apalagi pecah gitu pemirsa. Still cantik juga. Mau beli kalian? Belilah kalian pemirsa. Udah berjualan saya. Nih cermin kan? Tapi ini berminyak ya, baru saya masak belum basuh. Nah cermin nih brand keluarga sejak 1987. Tak ada retak, tak ada apapun. Kadang-kadang tuh masih panas juga saya lap. Nah jadi untuk lebih kita jelasnya, jom kita tengok video yang diambil oleh adik ipar saya semalam masa mereka membeli pemirsa. So terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye. 2 besar 1 kecil, 3 tungku. Berarti 3 tungku ini yang 2. Yeah. Yang bawah kayaknya yang 3 tungku. Iya. Yeah. Ada cowok enggak situ ya? Diki. 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 Hah? Udah kayaknya kalau iya biar ke ini nih.
tiga ini tiga tungku kan? Iya. Mau lihat. Nah, ini udah bongkar dulu ya. Memang kaca, Ndar? Oh. Ini berapaan, Kak? Tanya dulu harga sama cicinya. Iya. Aduh, ini berat. IUR. Mau buat? Harga di sini sangat mahal ya, sobat. Nah, ternyata ada yang warna hitam ya, sobat semua. Tapi lagi mahal lah. Macam inilah baru sempurna. Iya, Dinda. Ih, gua goyang banget. Buka plastiknya dikit sekali, Kak. Biar nampak warnanya. Boleh sedikit. Nah, sudah. Weh. Kalau gitu bungkus yang warna hitam aja kan? Iya, yang hitam satu saja. Dua. Masukkan aja, Kak. Iya, maksudnya saya terangkan dulu nanti. Ini ininya awas hilang. Kuncinya. Kuncinya ya. Udah. Kita jelaskan dulu, Kak, nanti. Loh, Kakak ini enggak ada yang jelaskan. Iya. Mungkin Kakak sama saya ya, Kak. Iya. Masih baik ada warna hitam, kan? Babu. Udah yuk. Udah. Udah, Pak. Iya, tenang. Heja. Ini, enggak boleh naik ya. Mama deh.